Jadi maka dia guruta ko di lelena ramalan ye mekutu ko de melo mas sembaja sunnah de melo mas berjamaah itu jadi tanda berarti lebih-lebih piko seni benar ramalan. Pak di ramalan nalangi semangat kuangnya untuk semangat untuk beribadah berlipat-lipat semangat kita. Tapi dia upegoi ternyata pasti maka di guruta lebih-lebih piko seni coba. Kemudian apa lagi yang kedua? Apalagi yang kedua yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kita baca ngi kurang mata apa? Kalau di pamasena to matta mata lawa ni bapak tak lawa, bapak minimal wak kedua teme. Satu untuk bapak kita, yang satu untuk mamak kita. Harus coba bayangkan pak. Kiringan ni baca-baca ngi Quran di bulan ini, orang tua kita yang ada di alam sana menunggu kiriman anak-anaknya. Aja terserin nuang. Maki masa ya lo mengaji ngaji na mega kamadikan urusan na saudara ta yang penting ini ngaji ngaji di bulan suci Ramadan ini apalagi yang perlu kita kembanyak perbanyak adalah sedekah kita asidekah ngaji tomat watta pak tepu tepu ya senna tomat watta almarhum si A sekian almarhum si B sekian itu engerangi tergantung orang tua ta ja sumbang sumbangan itu matotta di dalam bulan suci Ramadan ini karena bulan yang sangat mulia di antara sekian bulan adalah bulan suci Ramadan sampai-sampai Nabi pernah mengatakan seandainya yuru umatku nita mata kemuliaannya keutamaannya bulan suci Ramadan ini maka mula malam pertama letu malam ke-30 nita mana mata yuru wasilina yuru nepegoe masti makri Nabi ta pasti dia menginginkan semua 12 bulan itu dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak syahrul Qur'an syahrul maghfirah syahrul rahmah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم كمسلمين dan muslimat jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama mari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah iman. Hidayah iman inilah yang ada di dalam diri kita yang senantiasa selalu memotivasi kita, selalu mendorong kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Ya rotopotari lalana watakaleta yede, yenenye soroki, yenenye motivasi ki agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita bisa mendapatkan rahmat-Nya Allah.
kita bisa mendapatkan ampunannya Allah, sehingga insya Allah kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang memberikan jaminan kepada umatnya. Agana sanabita makdina bita kullu ummati yadkhuluna aljannah. Yang menenang umatku nasangin Nabi Tam, semuanya akan masuk ke dalam syurga, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Ketika pernyataan ini didengar oleh sahabat, sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, apakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam syurga? Rasulullah menjawab, ada. Kemudian sahabat bertanya, kalau ada ya Rasul, yang manakah itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, mereka-mereka itulah umatku yang tidak masuk ke dalam surga adalah mereka ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan. Mereka-mereka itulah ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai rasulnya, saya ini sebagai nabinya, tetapi dia tidak mau meninggalkan apa yang saya lalui. Jadi kau engkau tahu, bisa benar Ramadhan ini sudah balik berakal dan dia Islam, tetapi dia tidak berpuasa. Dia nak puasa, maka dia kepandritata itu jadi tanda berarti dia nak tamu surga. Kau engkau tahu selena sengalena nenek dia nak sempajang, padahal kewajiban melekat dalam dirinya balik ini. Dia berakal tetapi dia tidak salat, berarti itu jadi tanda nasangi guru tak, berarti alina mitau dene utama surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah kita berusaha setia melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita dan setia menjauhi segala larangannya, sehingga insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah tarwiyah insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di malam kelima di bulan suci Ramadan. Satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak diberikan dari bulan-bulan yang lain. Setiap malamnya itu diberikan keistimewaan. Kalau di malam kelima ini, apa keistimewaannya? Agana sanabita makdina bita. Niga-niga tahu beribadah. Siapa yang menghidupkan malam kelima di bulan suci Ramadan ini, maka seperti pahalanya ketika dia melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Haram. Jadi tiga masjid papade iwenye di pegoe iwenye. Alhamdulillah. Agak kelebihannya, ini malam luar biasa. Dendre mas sempaja sunnah. Tetapi sebelum kita bahas itu, apa kemuliaan di tiga masjid ini? Tiga masjid, yang pertama tadi adalah Masjidil Aqsa. Yeru Masjidil Aqsa, Pak. Cicaki mas sempaja kau, katakanlah mas sempajang isaki mas berjamaah di Masjidil Aqsa. Sama nilai pahalanya kalau kita di masjid tak iya mas sempajang isaki sebanyak 100 kali. Wakasaratu pi ma berjama isakonye napa cica di Masjidil Aqsa. Itu keistimewaan tempat namanya. Hanya Masjidil Aqsa yang diberikan seperti itu. Masjid yang lain tidak. Yang kedua, Masjid Nabawi. Mungkin kita jamaah yang pernah umrah atau haji. Ini luar biasa. Mas sempajang isaki ma berjama di Masjid Nabita, Masjid Nabawi. Itu sama nilai pahalanya kalau kokinya di masjid ta wakasi sebupi mas sempanjang isama berjamaah kunya di masjid ta
na pawedding ipada pahalana cicek kimas sepanjang Islam berjamaah di Masjid Nabawi. Itu keistimewaan tempat, tidak diberikan di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, yener itu Masjidil Haram. Ini yang sangat luar biasa. Agana senadi tak niga-niga temas sempaja di Masjidil Haram. Katakanlah dendri mas sempajang isaki misalnya. Cice. Ia pernah wadi pada apalanna kokokinya di masjid tak ia mah berjama waka 100,000 kali ki mas sempajang isa napa pada apalanna cice ki mas sempaja di Masjidil Haram. Inilah keistimewaan tempat. Dan malam ini yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Jadi dendri mas sempaja sunnah kita yatul masjid. Ya rumah sempaja sunnah ta yatul masjid. Runtuh ni ya panapada apalana diseliwena ramalama tu. Ko wakasaratui. Ya rega wakasi sebui. Ya rega wakasaratus ribu diseliwena ramalang. Ya cicengi wendi. Alhamdulillah. Mage pak. Mas sempaja sunnah ta yatul masjid mungkin dendri. Alhamdulillah. Dillar ya mas sempaja sunnah tayatul masjid melopo alhamdulillah nah ya rodena sempaja makremena aja ni coba sabar lagi coba luar biasa mas sempaja sunnah kabeli ki dendre duan rekang kurek batawe mas sempaja sunnah duan rekaki kabelia pahalanya itu tadi ma berjamaah ki pahalanya itu tadi mas sempaja sunnah bak dia siki pahalanya itu tadi jadi kau dipegoi alhamdulillah runtuh ki barakah di malam kelima ya kau dia dipegoi tak aja ni tope kau melampai musungai coba bayangkan pak ya lalu nak kau pandang ente masih keriki dendre nak pimpin ni imata subhanallah yang kena baca subhanallah wa katalu plotalu engkau tu dia nak baca jana'i di bawang engkau baca wa ke 10 engkau baca wa ke 20 engkau baca wa ke 5 engkau baca wa ke 3 engkau tu baca wa ke cica engkau tu dia nak baca ini bawang tapi ngerangi malam kelima ini kemuliaannya tiga masjid coba bayangkan pak Arab. Luar biasa mata rawis iki cinampe luar biasa ini nak kali ni wakasihaga piusiliwena ramalan dan memang di luar ramalan tidak ada tarwi mau witri ke cinampe mau berjamaah kali ini 100,000 100,000 coba luar biasanya di malam kelima di bulan suci Ramadan itulah sebabnya hampir semua keistimewaan ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat wani riolo, nuleno rampingan ni alena guruta malam keempat ada keistimewaannya seperti menamatkan, menghatamkan kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat wah luar biasa pak cuma persoalan pak deditai, rejina deditai di alam dunia ini banyak yang luar biasa tetapi tidak kelihatan oleh mata ya rejina dia kedite dipidaki bau mapakui 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 kadang-kadang ni ia rumah tepe tapi kok ni maka tiang memang ia rumah setengah tepe setengah tonan tapi kok ia rumah tepe na ajen ha ini bawang bebas Ramadan jangan pernah kita sia-siakan. Coba bayangkan Pak, 2 bulan sebelum memasuki Ramadan kita sudah berdoa, Pak Guru ki Nabi tak perlu doa. Puang, berkahilah kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Mage nak sebab loki lalu maneng ya malam pertama sampai malam ke-30. Coba bayangkan Pak. Luar biasa mega tahu na baca tu doa tetapi 2 hari sebelum Ramadan jamak masjidku di Masjid Makmur Pak luar biasa. 2 hari sebelum Ramadan meninggal akan kawi ke sini. Padahal sing kamu cuma berjamak na amin kamu ko dibaca ni di mangi.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Engkau mati kasih di Mundrigora. Amin. 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 Ternyata dua hari menjelang memasuki bulan suci Ramadan, tapelab rewari pamasena pungalatan. Coba bayang. Jadi kalau ini dirapi ramalan aku dedi maksimalkan ipa ibadata. Metei rodo jemaah ro di supa mesin nama kediwe sande nembe wiseng ima pa kome toko tu de melo ma puasa de melo manu de gaga dita papada dita bulan bulan Syaban dengan bulan Ramadan mo papada ibadah we si selesi seki ikono dalo mate pak sande ni yang rapi maka saya tidak akan seperti kau. Coba bayangkan pak, jangan pernah kita sia-siakan di bulan Ramadan ini mumpung masih malam kelima. Ibadah kita keistimewaannya pura ni dirampe biasa ni yang kelinga sunnah tak bawa pada ibadah wajib yang diseliwat. Ibadah wajib tak pada diseliwat wakaf itu pulau pi. Cica kita mah di Ramalang diseliwat na Ramalang wakaf itu pulau pi napa pada apalan na na ada dilelung apalan. Karena pahala itu adalah bekal kita. Cuba bayangkan masih dekaki. Cuba bayangkan. Makanya di Ramadan ini tersempurnakan ipa, tersempurnakan ibadat apa aja na pada di seliwena ramalan tamar ramalan. Seliwena ramalan waktunya di bulan Syaban ku masem pajangi ku di bolana ta calalena. Mengeribi calalena, isa calalena, subu calalena, loro calalena, asra calalena, ku ramalangi pa ta selemaneng yero sempajat tak ku calaleta. Abar jamaki. Engki bapa ana tetaja bapa taja kak ko masa panjang loro bapa kalau ki masa panjang asrat tedu kamatu bapa konoi bapa ana masih je aceki ko dedu le mace na sebab engka nak becu tak engka tu malas dijaga engka anak tak yang usia balik alena di pantaji makmum idik manteji imam mak berjama ni asenah maka di guru tak bendengi melo ko masa panjang cele ale masupi matu di Ramadan di bulan Syawal, kembali ke bulan Syawal ini bawa, tapi di Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Selama ini sempaja sunnata dene sempurna di seliwena Ramalan, di Ramalan sempurna akan ipa tahiyatul masjidah ka beliata ba'diata witirta nulis seliwena Ramalan jaraki mau witri di Ramalang mau witri kipah, witri kipah. Ya Ustaz, bapak di bolaku mau witri Ustaz, nasabah loka matahajuk, maka di guruta, witri memang noko di masjid, matu kondisi ko di balamu, moto matangnya benih, masam pajat tahajuk, ajana mau witri, nasabah purni mau witri, agak di lelung, berjamak na witri. Coba bayangkan, gelona guruta, kenapa ngejamaan yang nyiru? Coba. Salamaye makutuki matahaju di Ramalang aperperengi janana mega duan rekanna bawang peluang bersolat tahajud di Ramadan mana keperluan nasabah di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan semangat kita beribadah pak namo mapakoga bosi seandainya bosi mega matu kemas sempajang tidak sih Ramadan itu saja yang diberikan keistimewaan. Sempajang Islam tadi Ramadan pak, kau sediwan na Ramalang, wede dule pada pun atau apa kau igana, dule, alena mak ketendingin di masjidku hampir sama dengan masjid kita di masjid Mamur, padahal di Romba ni maka mengurangi termas sempajang ternyata full, maka popo dipakaiangi teruang full, maka kapu pekencapa, iger mak ketendingin lima waktu sempajang Isai, padahal di sediwan na Ramalang Isai digagan na kedah. Masa pusisan sepeja subuh. Nah ternyata Ramalan alena mak ketandingi isai nomor urut kedua itu adalah salat subuh. Wah, iya biasa tamega. Wah, dega mengeribie dikalah. Coba bayangkan Allah melipat gandakan semangat kita beribadah. Coba bayangkan kencan. Jadi mak kedi guru tak ko di lelena Ramalan iye makut tu ko demelo mas sempaja sunnah demelo mas berjamaah itu jadi tanda berarti lebih-lebih piko sediwan Ramalan pak di Ramalan nalangi semangat kuangnya untuk semangat untuk beribadah berlipat-lipat semangat kita tapi dia umpe goi ternyata pasti makin guru tak lebih-lebih piko sediwan coba
Kemudian apalagi yang kedua? Apalagi yang kedua yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kita baca ngi kurang mata apa? Kalau di sini atau motor tak mata laba ni bapak tak laba, bapak minimal wak kedua teme. Satu untuk bapak kita yang satu untuk mamak kita. Harus coba bayangkan pak. Kiringan ni baca-baca ngi Qur'an di bulan ini orang tua kita yang ada di alam sana menunggu kiriman anak-anaknya. Aja terserin nuang. Maki masa ya lo mengaji ngaji, nak mega kamar di kanan. Urusan saudara tak yang penting ini ngaji ngaji. Di bulan suci Ramadan ini, apalagi yang perlu kita kembanyak perbanyak adalah sedekah kita. Asidekah ngaji tu matuat tak pak? Tapi tepu ya sena tu matuat tak. Almarhum si A sekian, almarhum si B sekian. Itu engerangi tergantungnya orang tua tak. Sumbang-sumbangan itu matuata di dalam bulan suci Ramadan ini, karena bulan yang sangat mulia di antara sekian bulan adalah bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, seandainya yur umaku nita mata kemuliaannya, keutamaannya bulan suci Ramadan ini, maka mula malam pertama letu malam ke-30 nita mana mata yur wasilikna yur nepegoe masti makadina bita, pasti dia menginginkan semua 12 bulan itu dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita. Marilah kita meningkatkan semangat beribadah kita. Ajak lalu nana pada ko selama ye si masam paja kita celeleta usaha kama berjamaah ki ko selama ye makutu-kutuki masam paja sunnah asam paja sunnah ki ko makutu-kutuki mengaji angaji ki makutu-kutuki masikri asikri ki ko selama ye makutu-kutuki maseke ki masumbang laba celengange di palabe bawang ni di Ramadan pa usahakan ni ko dedul ye menenna wettu sempajange macelenga ki minimal dalam satu hari macelenga kidinya akan iloka di tomat patah lama imang ribina bawang atau isana bawang weni pemeng isa si pemeng. Yang penting jangan lewatkan setiap hari kebaikan, karena setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, malaikat-malaikat Allah akan mendoakan kita. Inilah barangkali yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya kepada kita semua, terutama alena kami bicarai. Mohon maaf lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.